Selamat pagi sahabat traveler, jumpa lagi dengan Rekomandi. Saya kali ini mau review Klinong-Klinong. Nah, ini oleh-oleh di pusat kota Semarang yang nanti sahabat traveler bisa kalau hadir atau kunjungan di Semarang bisa mampir, lengkap apa yang ada di kota Semarang kaitannya dengan oleh-oleh tersedia di Klinong-Klinong. Untuk lebih lengkap dan lebih jelas, ayo kita review. Pagi Mbak. Oke, sahabat traveler. Saya ditemani sama Mbak Cindy. Ya, saya ditemani sama Mbak Cindy, nanti kita akan review apa aja makanan-makanan oleh-oleh yang bisa dibawa pulang oleh sahabat traveler. Ya Mbak Cindy, saya mau dibantu. Apa aja nih yang di dalam? Kita punya banyak produk nggih, karena kita konsinyasi dan kita ini membantu UMKM. UMKM Semarang dan sekitarnya juga. Kita ada produk niki jajan-jajan pasar. Jajan pasar ya. Ada roti-roti, ada niku ada arem-arem juga. Frozen food kita juga ada niki. Frozen food. Oh, komplit. Nggih. Ada gudeg, ada oh, jadi bisa dibawa pulang ya. Iya. Terus ini minuman apa ini? Ini ada Kapuraga nggih, minuman-minuman kesehatan. Ada Saparela juga, minuman jadul. Apa itu minuman jadul? Seperti soda. Oh, soda. Ini buatan UMKM sini nggih. Saparela ini. Bukan, ini kayak pabrikan. Minuman jadul. Oh, minuman jadul. Wah, aku kebetulan ya, terus nggih. Apa lagi ya, Mbak? Ada payek-payek juga, kentang, dendeng. Dendeng. Iya, dendeng Batokok. Ini buatan dari Ngelaras Roso, nggih. Buatan Ngelaras Roso. Masih satu grup ya? Iya, satu grup sama Ngelaras Roso dan Pesta Kebun. Kalau yang khas Semarang nih. Apa-apa? Ada brownies ganjel rel. Oke, ya ganjel rel. Rasanya berarti yang kereta diganjel itu mantep ya? Seperti itu, nggih. Wes, apalagi ini ada mainan juga ya? Iya, mainan buat anak kecil juga nih. Oke. Jadi, sahabat traveler di sini tidak hanya cuma camilan atau makanan oleh-oleh, tapi ada mainan buat anak-anak. Terus apa lagi nih? Ini nih yang bagus, coklat tempe. Wih, ini ada coklat tapi tempe. Coklat tapi tempe. Oh gitu ya? Coklat tempe. Juga ada yang kecil. Oh gitu. Ini juga dari UMKM ya? UMKM, ya, terus apa aja? Untuk apa? Makanan khas Semarang, lumpia, seperti itu. Ada, kita ada. Lumpianya frozen food juga ada. Ini seperti ini. Oh, lumpia. Tapi anu ya nanti digoreng sendiri ya. Iya, digoreng. Oh, jadi enggak setiap ready langsung dimakan enggak ya? Kalau yang ready dimakan ada di sebelah di kemari, Pak. Oh, gitu ya. Kalau pesan? Kalau pesan bisa. Langsung makan tapi sana ya. Bisa, nggih. Terus untuk itu, Mbak, apa Wingko? Wingko ada Wingko. Ah, Wingko. Wingko bandeng kita ada di sini. Wingko babat. Niki, Wingko-Wingko yang tas sama yang box babat. Lengkap di sini, nggih. Yang bandeng-bandeng presto. Bandeng presto ya. Ini bandengnya komplit nih. Sahabat-sahabat. Ada bandeng Juwono, bandeng presto. Ini bandeng-bandeng mereknya macam-macam nih. Lebih komplit nih. Bahkan juga ada otak-otak sama pepes. Oh, otak-otak sama pepes. Rasanya jos ini. Ya, terus apalagi, jadi makanan-makanan yang kaitannya dengan cemilan, kayaknya semua di sini lengkap ya. Lengkap nih di sini. Sahabat traveler, kalau Anda
kunjungan ke Semarang, jangan lupa mampir di Klinong-Klinong. Ini dekat dengan Sampokong. Jadi kalau sahabat traveler mau ke Klinong-Klinong, itu kurang lebih ya sekitar 300 meter lah. Ya, Mbak ya. Yeah. Antara 300 meter itu Sampokong, 300 meter antara sini itu ada Museum Pronggowarsito, sekitar 1 kilo bandara. Nah, kalau Anda mau ke pantai juga sekitar 1 kiloan lah. Yeah. Jadi sahabat traveler, silahkan kunjungi Klinong-Klinong. Ini semua fresh ya Mbak, artinya di sini tidak bisa dilihat nanti expired-nya. Di sini semua tersaji dengan baru ya, di sini baru. Bawang ya Klinong-Klinong ini anyar ya. Baru 3 bulan kita jalan. Baru 3 bulan, artinya semua produk yang ada di sini semua baru. Ya, ada lagi ya Mbak, kaitannya apa nih? Ini ada minuman-minuman apa ini yang di bawah ini? Ini bakpia. Bakpia? Ada bakpia juga. Nggak perlu jauh-jauh ke Jogja, di Semarang juga ada bakpia. Ini buatan Semarang ya? Nggih. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jogja juga. Oh, nggih. Okay, jadi okay, bukan jadi cuma UMKM Semarang, tapi Jawa Tengah juga. Jawa Tengah ya. Oh, jadi kan ini komplit nih. Dendeng tadi ya? Dendeng tadi, dendeng bakpia. Oh, nggih. Paru ada ya, paru? Paru ada, Niki, paru. Paru, ini buatan mana kalau paru? Ini supplier juga, Gih. Dari macam-macam kita kumpulkan di sini. Oh gitu ya, dari UMKM ya? Iya, UMKM. Jadi di sini juga membantu UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Ya, terus ini ada minuman apa ini, Mbak? Ini, ya, ada karika, ada sari-sari. Karika buah. Kalau nggak salah itu minuman dari Dieng. Nggih. Ada di sini juga ada. Ya. Ada. Oh, jadi kalau sahabat traveler mau cari karika yang di Dieng sono, jauh nih kalau Dieng 4 jam dari sini, dari Semarang. Itu sudah ada nih minuman-minuman karika dari sana. Yeah. Terus ini minuman apa lagi sih, Mbak? Ini sari lemon. Sari lemon. Yeah. Ini buatan dari UKM juga ya? Iya, UKM juga. Oke. Okay. Mini juga, kalau yang suka mie. Oh, Abon juga ada. Iya, Abon juga ada. Abon bukan dari itu, bukan dari Boyolali. Iya. Ya, enggak ya. Mungkin ada, mungkin ya. Yeah. Jawa Tengah semua sini komplit untuk sahabat traveler. Ya. Ya, mie-nya ini ada mie ongklok khas Wonosobo, ada mie ongklok. Iya. Oh, mie ongklok nih. Ini langsung seduh ya? Iya. Yeah. Kayak mie instan biasa ya? Ya kayak mie instan biasa. Kalau yang langsung seduh Niki. Oke. Kap-kapan. Ini di pasar lain ada nggak sih? Seperti toko-toko modern itu ada nggak sih? Aduh, sepertinya nggak ada. Cuma di Klinong-Klinong gitu. Oh, cuma di Klinong-Klinong ini sahabat traveler. Ini saya juga baru lihat nih. Mie ongklok. Ada mie ongklok nih. Yang instan. Baru saya lihat ini. Boleh ini nanti. Harga berapa sih? 16.000. Mulai dari 15.000 sampai 16.500. Oke. Okay. Ya saya kira tidak terlalu mahal lah. Ini ada rambak. Iya, rambak. Ini rambak sahabat, kerupuk rambak. Ini enak ini. Jus. Rambaknya juga bukan cuma yang ori aja. Ini ada yang rasa-rasa. Oke. Okay. Oh, macam-macam macam rasanya. Ada yang salted egg, ada yang seaweed. Macam-macam ya rasanya ya. Yeah. Ya, sahabat travel banyak varian yang Anda bisa pilih untuk dibawa pulang. Jadi Mbak, lagi mungkin yang bisa disampaikan, biar barangkali sahabat traveler yang mau ke Semarang, mau cari lebih, nggak usah kemana-mana, nanti kuapeh komplit. Iya, ada kerupuk keripik-keripik. Ini keripik-keripik. Iya. Bahkan buatan Jogja nih. Iya. Yeah. Ini buatan Jogja sahabat traveler. Masuk di sini juga nih. Oke. Oke, ini sukun. Keripik sukun. Nah, ini keripik sukun. Jadi keripik sukun ini ya, ini cukup lama nih saya enggak makan kayak gini. Keripik sukun. Keripik sukun. Saya kira untuk reviewnya hari ini saya cukup, Jek.
kita coba nanti review ada di Resto. Iya, Gemah Ripah. Gemah Ripah. Oh, Jinawi, enggak ya? Iya, waduh. Gemah Ripah. Sahabat traveler, kita coba pindah untuk review di rumah makannya.